Alhamdulillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Mudah-mudahan Husnul Khatimah teh. Pembunuhan di Arjasari Bandung pada Senin, 6 Maret 2023, dilakukan dengan keji. Korban di kasus itu seorang perempuan berinisial K, berusia 49 tahun. Dia ditemukan tak bernyawa di rumahnya di perumahan di Arjasari. Pelaku pembunuhan di Arjasari sudah ditangkap. Pelaku bernama Eko, berusia 32 tahun. Dia ditembak di kaki oleh polisi saat akan ditangkap. Dalam kasus itu, sebelum menghabisi korban, Eko memperkosa terlebih dulu. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, mengungkapkan, pada hari kejadian, Eko sebenarnya berniat untuk merampok rumah tersebut. Saat akan mengambil TV, korban baru saja mandi dan mengenakan handuk, memergoki pelaku. Saat itu, korban berteriak dan direspon pelaku dengan membungkam korban lalu menjerat lehernya. Setelah korban tidak berdaya, tersangka membalikkan posisi tubuh korban, handuk yang dipakai terlepas hingga korban tak berbusana. Dari situ, birahi Eko muncul. Seketika, dia memperkosa korban yang sudah tak berdaya. Setelah selesai, kata Kusworo, tersangka meninggalkan lokasi dan menutup tubuh korban dengan selimut. Uang yang dicuri pun tak seberapa. Hanya Rp200.000. Selain itu, pelaku juga membawa emas dan ponsel korban. Berdasarkan informasi dari tersangka, kata Kusworo, saat diperkosa, korban masih bernafas namun sudah tidak berdaya. Kusworo memaparkan, atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, ditambah pasal 286 karena melakukan pemerkosaan dalam kondisi korban tidak berdaya. Ancaman pidana minimal 12 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Press conference Polresta Bandung pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan Polresta Bandung menginformasikan kepada warga masyarakat berkaitan dengan adanya penemuan mayat pada hari Senin tanggal 6 Maret pukul 11.00. Berawal dari informasi dari kakak korban pada tanggal 6 Maret yang mendatangi rumah korban karena pada hari Sabtu dan Minggu kakak korban ini berusaha untuk nge-WA korban namun tidak ada respon sehingga kakak korban mendatangi rumah korban dan dari jendela terlihat bahwa korban ada di dalam rumahnya dengan berselimutkan milik korban namun ketika diketok-ketok tidak dibalas, diteriaki tidak dibalas sehingga minta tolong pihak polsek untuk melakukan pembukaan paksa di rumah korban dan setelah dibuka polsek, personil polsek melihat bahwa kondisi adik daripada korban ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan ada sumpalan celana dalam ada di mulut korban kemudian ada jeratan tali sepatu di leher korban dan juga ada bercak darah yang keluar dari kemaluan korban. Tanggal 6 Maret jam 11.00 WIB waktu Indonesia Barat kemudian didapatkan informasi bahwa korban meninggal dalam kondisi tidak wajar, ya, dalam artian sebagai korban pembunuhan, maka dari Satreskrim Polresta Bandung dengan Polsek melakukan penyelidikan, ya, atas peristiwa informasi yang didapat, maka pada tanggal 7 Maret 2023 dalam kurun waktu tidak lebih dari 1x24 jam Polresta Bandung sudah bisa mengamankan pelaku pembunuhnya. Ya, setelah Polresta Bandung mengamankan pelaku pembunuhannya, didapatkan informasi motif dan lain hal berkaitan dengan peristiwa tersebut, bahwa pada tanggal 3 Maret pada hari Jumat, bahwa tersangka pada awalnya ingin melakukan pencurian di dalam rumah korban. Ya, pada hari Jumat sore, di mana tersangka datang ke rumah korban melakukan pencurian terhadap barang-barang yang dimiliki oleh korban. Pada saat ingin mengambil TV milik korban, tersangka mengetahui adanya perbuatan dilakukan oleh ulang lagi korban mengetahui apa yang terjadi dan akan dilakukan oleh tersangka melakukan pencurian pada saat korban baru selesai mandi. Ya, dengan berbalutkan handuk, korban melihat
tersangka mau melakukan pencurian, korban berteriak maling, dan atas upayanya untuk berteriak maling ini, tersangka berusaha untuk membungkam dan menghentikan teriakan daripada korban dengan dijeratlah leher korban dengan kerudung berwarna merah ini milik korban. Karena masih terus berteriak, maka korban disumpal mulutnya oleh pakaian dalam, oleh celana dalam milik korban, ya. Berupaya untuk mengambil apa yang ada di dekatnya, disumpalkan ke mulut korban, dan ternyata itu adalah celana dalam. Kemudian diambil lagi tali sepatu milik korban, dicekiknya korban supaya tidak berteriak dan supaya tidak melawan dan tidak meronta-ronta, dan seketika sudah tidak berdaya, dibalikkan posisi tubuh korban dan handuknya terlepas sehingga korban dalam kondisi tidak berbusana. Dengan fakta seperti itu, oleh tersangka dilakukan persetubuhan kepada korban dalam kondisi korban tidak berdaya, sehingga terjadilah persetubuhan dengan paksa oleh tersangka. Kemudian setelah selesai, tersangka meninggalkan lokasi dengan terlebih dahulu korban ditutup dengan selimut seolah-olah korban sedang tertidur. Dan setelah itu tersangka melarikan diri dengan membawa handphone milik korban. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 pasal pembunuhan, kemudian dijerat juga dengan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan, ditambah lagi dengan pasal 286 melakukan persetubuhan dalam kondisi korban tidak berdaya, dengan ancaman hukuman 338 ya, maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, kemudian 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun, dengan pasal 286 persetubuhan dengan korban tidak berdaya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Informasi dari tersangka, korban masih bernafas namun sudah tidak berdaya. Iya, jadi bisa jadi karena mati lemas, karena dilakukan pencekikan dengan menggunakan tali sepatu tadi. Kemudian setelah persetubuhan, tersangka langsung menutup dengan selimut dan meninggalkan tempat. Setelah itu tidak ada aktivitas, dan semenjak itu tidak ada yang melihat sampai dengan dibukanya pintu paksa pada tanggal 6 Maret ini. Barang-barang yang hilang apa aja sih? Sementara ini yang bisa di saya ingin pastikan ke korbannya dulu, cuman korbannya ditanya-tanya nggak jawab dia, karena udah meninggal dunia. Ini berdasarkan keterangan tersangka, barang-barang yang diambil milik korban adalah sejumlah uang 200 ribuan, kemudian perhiasan dan juga handphone milik korban. Seringnya melakukan pencurian. Sementara informasi dari tersangka, tersangka belum mengakui perbuatan-perbuatan sebelumnya, namun berdasarkan informasi dari Polsek bahwa yang bersangkutan pernah bermasalah melakukan penganiayaan. Bang, iya, atas perbuatan tersangka, tersangka sempat melarikan diri ke daerah Kota Madya, Bandung, dan kita bisa amankan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan melakukan upaya perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas terukur oleh Polresta Bandung, ditembak di tempat. Korban sendiri atau di rumahnya itu ada suami atau siapa? Selain korban tinggal sendirian di dalam rumah, dan selama ini pun tinggal sendirian tanpa sanak saudara yang lain. Pak Kapolres, minta penegasan aja Pak, saat diperkosa korban masih dalam bernyawa, tidak berdaya atau sudah meninggal? Iya, informasi dari tersangka bahwa pada saat dilakukan persetubuhan, korban masih dalam keadaan bernafas.
hidup. Oh ya, agak lebih. Hati-hati, Dianto, Pak. Pada saat itu kamu mau melakukan pencurian, ya? Tahu dari mana kalau hari-hari tertentu dia ada di rumah? Karena saya baru seminggu di situ, Pak. Lihat ibu saya, jengukan ibu saya lagi sakit. Saya kebetulan di situ. Terus dia lihat 1-2 hari, dia sendirian aja, Pak. Terus kebetulan ada tetangga bilang dia itu gajian. Jadi bukan kamu masuk ke dalam rumah karena dikira kosong, tapi memang ada di dalam rumah pun dia pun kamu tetap masuk. Ya Pak, dia kan lagi kerja, Pak. Saya masuk kosong, Pak. Ternyata ada orang yang tidak ada sama sekali, itu spontan, Pak. Karena dia teriak-teriak maling terus sama saya. Ya saya ikat lehernya sampai tersungkur dia, Pak. Itu kembalikan badannya. Betul, kembalikan di kapal. Anaknya terbuka. Iya, anaknya terbuka, Pak. Baru kamu mau sembuhi. Betul, Pak. Kamu sembuhi dia masih hidup. Masih, Pak. Masih ada bernapas, ya. Bernapas. Masih. Minta tolong nggak? Bertanya, minta tolong atau melawan nggak? Masih naik baju saya, Pak. Oh, naik baju kamu. Iya. Setelah itu, kamu langsung tinggal. Langsung tinggal di tempat kayak selimut. Tutup di selimut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.